Akibat tidak tersedianya tempat pembuangan sampah atau TPS, warga di Desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, membuang sampah di sebuah lahan kosong milik warga. Kondisi ini membuat sampah menumpuk dan membuat pemandangan yang tidak baik karena banyaknya sampah yang berserakan. Menurut salah satu warga, Jenal, warga kebingungan untuk membuang sampah karena tidak adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa untuk membuang sampah. Sehingga warga sekitar hingga saat ini masih membuang sampah di lahan kosong milik warga. Bahkan sampah tersebut bukan hanya dari warga Desa Astana Mukti, melainkan juga banyak warga yang melintas dan membuang sampah di tempat tersebut. Maka tak jarang akibat banyaknya sampah yang menumpuk menimbulkan bau yang tidak sedap. Warga. Tanah warga cuma nggak dipakai. Cuma nggak dipakai. Berarti dari pemerintah desanya nggak ngasih TPS. Nggak dikasih tempat sampah. Nggak. Jadi warga di sini juga bingung ya Pak buat buangnya di mana. Setiap hari nggak diangkat. Kalau ininya dibangun. Gak ada tempat sampah. Bingung buangnya di mana ya? Iya. Berarti tiap hari emang dari Dinas Lingkungan Hidup nggak ngangkut sampah di sini ya? Dampaknya apa Pak dari warga sendiri? Dampaknya bau. Bau ya? Terus pemandangannya ya nggak enak ya? Ia berharap pemerintah desa bisa memberikan solusi untuk penanganan sampah dengan menyediakan drum-drum tempat pembuangan sampah yang kemudian bisa diangkut oleh pihak terkait. Fahri Prayoga, RCTV, Cirebon.